Saya kata tak, orang Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Dia berhenti. Sayarah tatuir. Kereta terbang. Dia kata Malaysia. Haram. Dia kata tu Arab ni. Dia tahu tuan-tuan. Dia kata kereta terbang. Dia kata hang ni cakap banyak. Aku keribah dengan hang tadi kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Salawatullahi wa salamuhu ala an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Tama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kita yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin serta limpah kurnianya pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir, sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar keberadaan kita, perhimpunan kita serta perkumpulan kita pada malam ini berada di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya nak mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nak membaca tiga buah hadis sebagai mukaddimah kepada kuliah kita pada malam ini. Hadis yang pertama, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada sanadnya Huzaifah bin Al-Yaman, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun aw kama qal. Huzaifah bin Al-Yaman, tuan-tuan, dia kata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa dia? La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga. Ni Nabi tegah. Dalam satu hadis ni Nabi tegah, Nabi kata apa dia? Tidak akan masuk ke dalam syurga. Golongan ni, orang ni tidak akan masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, kalau saya yang kata, Ustaz Husam kata, golongan ni takkan masuk dalam syurga. Ustaz Husam abang, dia ni takkan masuk dalam syurga. Kalau saya yang kata, tuan-tuan, tuan-tuan boleh petikan.
Dia duk sembang kata dia ni duk habaq orang tu tak masuk syurga. Orang ni tak masuk syurga. Dia tu masuk syurga ke tak? Tuan-tuan boleh petikan. Sebab saya pun tak tahu nak duk tahu mana. Saya dengan tuan-tuan ni sama ya. Tahta saya duduk dalam, tuan-tuan duduk kat luar. Boleh jadi. Saya duduk dalam syurga, tuan-tuan duduk kat luar. Ataupun boleh juga jadi, saya duduk dalam, tuan-tuan duduk luar. Pun boleh jadi juga. Saya duduk dalam, tuan-tuan duduk luar pun saya tak masalah. Tuan-tuan duduk luar, saya duduk dalam pun tak ada masalah. Sebab kita ni tak tahu nak duduk tahu mana, malam. Kita tak tahu. Tetapi Nabi yang habaq ni Rasulullah. Yang sebut ni adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Manusia yang pertama akan berada di dalam syurga. Nabi kata pada dia, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang menjadi tukang kepada fitnah. Duk karang fitnah. Ni hadis Nabi tuan-tuan. Nabi kata orang yang rajin duk karang fitnah, tukang yang rajin menimbulkan dan mencetuskan fitnah, Nabi kata orang ni tidak akan masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia di akhirat kelak dia dua. Sama ada syurga ataupun neraka. Tuan-tuan pilih. Di dunia ni tuan-tuan boleh duduk macam-macam tempat. Tapi di akhirat kelak maklum. Di akhirat kelak maklum. Dua. Sama ada syurga ataupun neraka. Dua ni ya. Apa makna Nabi kalau hang ni tak boleh masuk syurga, hang ni tak dapat duduk dalam syurga, makna ni apa dia tuan-tuan? Golongan ni akan berada di dalam neraka. Ni sebab apa? Sebab dia tidak masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita ni tidak termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW dia ni berjalan dalam satu kawasan kubur tuan-tuan. Hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini jadidaini. Abdullah bin Abbas dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam kawasan kubur. Yang mana dalam kawasan tu ada dua kubur yang baru ditanam. Mayat dia baru ditanam. Nabi berjalan dalam suatu kawasan yang ada dua kubur yang baru ditanam. Faqala innahuma layu'adzabani. Bila Nabi berjalan-jalan dalam dua kawasan kubur yang baru ditanam, Nabi kata dekat sahabat, Nabi kata dua-dua kubur ni penghuni dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur tu. Nabi lalu maklum dalam dua kawasan kubur yang baru ditanam. Nabi habaq dekat sahabat, Nabi kata pada dia, innahuma layu'adzabani. Nabi kata ni dua kubur ni, Nabi kata yang baru ditanam ni, kedua-duanya mayat dia yang duduk dalam kubur tu sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Tapi guna apa? Dua-dua ni diazab bukan kerana dosa yang besar. Nabi lalu dalam satu kawasan kubur. Nabi tengok. Nabi habaq dekat sahabat. Nampak tengok dua kubur baru ni. Dua-dua ni penghuni dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tetapi dua-dua ni bukan diazab di atas dosa yang besar. Depa ni bukan duk buat dosa-dosa yang besar, Nabi kata. Fa amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-baul. Nabi kata ni, kubur yang pertama ni, penghuni dia, diazab ni sebab apa dia? Sebab dia ni bila dia kencing, dia basuh tak bersih. Ni dua kubur ni Nabi lalu. Nabi lalu dua kubur, Nabi habaq dekat sahabat, dua-dua kubur ni sedang diazab oleh Allah. Penghuni dia sedang diazab oleh Allah. Tetapi ku nak tegak, lepa diazab bukan kerana dosa yang besar. Ni dah habaq kata kita ni tuan-tuan,
Kadang-kadang duk nampak Allah, yang ni tak ada masalah, yang ni tak ada masalah. Kadang-kadang yang nampak lagu tak ada masalah ni tuan-tuan, di akhirat kelak ataupun dalam kubur kelak tuan-tuan, dihasap oleh Allah. Yang pertama ni sebab apa? Sebab dia ni kalau pergi kencin, basuh tak bersih. Ni yang pertama ni tuan-tuan. Ni hak ni, ni hak dia ni duk main duk kuliah ni buat ramai ni, pak lebih kepiah longak geng kuliah mari tak ada buku ni ramai. Kencing fail. Ha. Ni tuan-tuan ni, dosa ni sebab apa dia? Kencing basuh tak bersih. Tu pun kena azab dengan Allah dalam kubur, tambah haduk kencing orang ramai ni lagi zakat tuan-tuan. Ni. Yang tuan-tuan senyum macam apa? Selamat tahun 2020 tuan-tuan. Saya hari ni sejarah mai awal. Azam tahun baru saya mai kuliah awal. Sebab apa? Naik kereta terbang. Selamat tahun 2020. Ni Nabi kata ni. Nabi kata dosa yang pertama ahli kubur tu buat apa dia? Bila dia kencing, dia basuh kencing tu tak bersih. Nabi kata. Ni berapa ramai di kalangan kita ni tuan-tuan, hak benda yang pertama ni sangkut. Ramai mana? Hak benda yang pertama ni first ni tuan-tuan, kita dah sangkut dah. Apa dia? Kita pi kencing, basuh kencing, tak bersih. Saya tadi on the way mai daripada Kedah tadi tuan-tuan. Mai daripada Kedah, berhenti dekat satu arat ne'ar, pi kencing. Masuk pi dekat dalam Black Yard stesen minyak tu pi kencing. Saya nak tergelak pun ada, nak marah pun ada, lagu nak buat penyepak tengah belakang pun ada. Awak ustaz pasal apa? Serban punya besar, baju bah putih punya kemai, duk pi selak tuan-tuan, kencing berdiri kat luar tu. Serban punya besar. Kalau tengok dia dengan saya, kalau awal saya serban pun tak ada, janggut pun tak ada. Yang dia tu janggut sampai kat dada, kita janggut pun tak ada. Ada orang kata, ustaz bersepa ustaz, dah buat lagu nak dah tak tumbuh. Ada orang duk petikai, dia kata sembang agama pang 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 pang, janggut haram tak ada. Hey, bukan nak nilai agama pada janggut kot. Saya mengajak ni Penang ada satu budak tu, saya geram budak tu. Dia kata depan orang ramai, lepas tu saya pergi cari nak buat penampak tak ada. Budak tu sekolah rendah gini salam-salam dengan saya, dia tengok saya, dia kata ustaz apa? Janggut tak ada, misim tak ada, macam babi orang lah, kata haram budak ni, dia kata. Mujuk tu depan orang ramai nak tampak tak lepas, lepas tu pergi cari tak jumpa. Mau jumpa budak tu hari tu, balik merangga. Depan orang ramai dia boleh kata. Dia salam-salam, dia tengok ustaz apa, misim tak ada, janggut tak ada, dia terlincin macam babi orang kata. Korang ajak budak ni. Hak jumpa tasak dekat arena tu, saban punya besar, janggut punya panjang, baju bah putih ni lawa, duk angkat kain ni, duk kencing dekat mangkuk kencing kat luar. Eh tuan-tuan, hak ni maklum belia orang perempuan tak ada, ni cerita belia orang lelaki lah. Kalau belia orang perempuan pun ada, darai dengan pondan ni duk pergi kencing tu. Ni saya nak abang kat tuan-tuan ni. Nampak lagu ringan, nampak lagu remeh, tapi Nabi kata kerana benda ni dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Tuan-tuan duduk kencing diri itulah. Tuan-tuan duduk kencing diri ni cerita bab kencing ni, bukan kena kencing ni, kencing ni. Kencing faham tak? Buang yang kecil ni. Tuan-tuan duduk pergi kencing dekat luar tu, mangkuk luar tu tuan-tuan duduk pergi kencing. Buka zip, cung bagi. Agak-agak ayak kencing tu bila dia kena mangkuk kencing tu, dia tiba balik tak? Dia terpercik kena seluar ataupun tidak? Agak-agak. Lepas tu seluar tu tuan-tuan main duk semayang pula. Agak-agak ibadat tuan-tuan, Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Ni berapa ramai kalau kita bicara bak bersih ayak kencing. Ni tak cerita buat ayak besar. Ni cerita kencing tu tuan-tuan. Nak bersih kencing mengikut syarak. Berapa ramai yang fail dalam bab ni. Yang gagal dalam bab ni. Fail dengan gagal ni sama lah. Tuan-tuan duduk KL tak apa lah. Duduk Selangor.
Ni ada di Kok Diang sebab saya di Kedah awak ni tentang orang kampung. Dia tak tahu feel apa. Anak dia dapat keputusan periksa pergi tunjuk ke dia. Dia tak tahu je dia buta huruf. Dia kata ni apa dia pula eh? Merah belaka kan? Tak ada apa-apa. Cikgu pen biru habis dah awak. Pak dia buta huruf. Dia tengok-tengok. Dalam duk tengok tu dia boleh tanya anak dia. Bapa hak tak lulu. Dia boleh tentus. Selit periksa tu duduk ada kat dia. Dia boleh tanya anak tu. Bapa hak tak lulu. Makna dia apa dia? Buta huruf. Oh, tuan-tuan, jangan duk main orang kampung buta huruf. Dia duk tengok tu. Anak dia kata, tiga ayat tak lulu. Tiga ayat. Semua awak apa? Semua tu duk ada kertas tu. Tu hang tengok apa? Anak dia kata, semua enam. Enam. Tiga tak lulu. Ha, tiga tak lulu. Tiga lagi? Tiga lagi fail. Nah, dia kata, tak apa. Ha, tak lulu. Tiga ayat dia kata. Ha, tak lulu. Tiga ayat. Tiga lagi fail karaoke, ya, dia kata. Petang lepas Azhar start motor pergi kedai kopi, duduk minum dengan kawan. Anak kawan tu dengan anak dia sama-sama ambil periksa. Dia tanya kawan dia, ambil duit tak rokok, tanya kawan dia. Nak, ha, apa tak lulu? Kawan dia kata, yang tak lulu empat, bodoh. Hang, anak hang sama bodoh. Tu dia kata. Kawan dia tanya pula, hang, anak aku tiga yang tak lulu, tiga lagi fail. Dia kata, dia bangga lah. Ni aja deh buta huruf ni tuan-tuan. Jangan ada orang main. Orang kampung maklum. Tu ada cerita baru ni. Mak ni pergi hantar anak pergi sekolah. Kemarin sekolah dah di Kedah. Hari ni sekolah dah di Kedah. Tuan-tuan esok. Kedah. Hari ni sekolah dah. Ni nak pergi kemarin. Nak pergi daftar apa. Cikgu bagi borang suruh balik isi. Nu borang buku tek no. Balik main duk isi. Mak ni pun gagah-gagah lah boleh duk baca agak sikit-sikit. Yang pak tu buta huruf. Borang tu pula cikgu buat dalam bahasa Inggeris. Duk nak isi tu. Kotak pertama. Name. Nim, nim. Dia baca name. Name nama. Orang Perak ni buat borang ni. Dia buat nama dia Rogayah Minti Sudin. Mai yang pula address. Address. Hak lelaki dia duduk isap rokok kat luar rumah tu. Adreh. Nak tulis apa adreh? Dia pun tanya lelaki dia hak buta huruf tu. Hak duduk minta rokok kat luar. Abang, adreh ni apa? Lelaki dia pun jawab. Yang tu dia ada isi lah. Yang tu dereh JKK tu. Dia nak isi. Oh, hak ni hak dereh JKK. Dia bulat macam tu. Mek kotak nombor tiga. Sek. S-E-X. Sek. Sek ni jantina kan? Tulislah tentu lelaki ke perempuan. Tapi orang kampung, Syek dia faham tu. Syek. Hei, dia kata. Nak ambil buku tek mengenai cerita benda dalam kelambu ke? Syek. Dia pun duk fikir, ish bukan nak cerita kot. Tak cerita dia tak bagi buku. Borang tak lengkap. Dia pun fikir, tak lepas tanya hal lelaki buta huruf kat luar. Abang, awak pula dah. Lagi dia, orang Kedah. Ni Syek nak tulis apa? Tulislah seminggu dua kali. Dia tulis hantar satu minggu dua kali. Ni cerita. Buta huruf di isi borang tuan. Dengan buta huruf di isi borang. Tak tuan-tuan dengar. Tuan-tuan dengar bunyi ni. Kalau tuan-tuan balik kampung ni. Hak geng buta huruf ni cukup ramai di kampung ni. Tu han ceritalah langsung abang apa pun. Han ceritalah dalam media sosial apa pun. Dia buta huruf. Ni tuan-tuan, berapa ramai ni, saya balik-balik, yang fail, yang gagal dalam membersihkan diri selepas kencing. Banyak mana orang bila dia nak kencing, dia masuk pergi dalam jamban, dia pergi dalam toilet tu, dia kembang pergi semangkuk, dia kencing. Ni geng, ada main kuliah maghrib ni, pakai kain belekat bos, pindah tu tak pakai. Dia masuk pergi tuan tu, dia tengok, dia kembang pergi semangkuk, dia cerung, dia kencing. Buka paik ayak, dia juri perak, sangkut balik paik ayak, tutup balik ayak. Dia mangkit, dia keluar. Betul tak tuan-tuan? Banyak orang duk buat lagu tu. Persoalannya, dalam saluran kencing tu, agak-agak ada ayak ke tak lagi? Bila tuan-tuan jalan, dia duduk bergerak, dia duduk goncang, ayak kencing tu jatuh.
Kena dekat seluar dalam. Kena dekat kain pelekat. Kena dekat seluar. Tuan-tuan main semayang. Sah ke tak semayang tuan-tuan? Yang ni baru ibu bapa. Anak-anak dia tak ajar lagi. Sebab tu tuan-tuan jangan duk bangga jadi mak bapak yang hebat. Dia kata, ustaz, saya dah berjaya jadi mak bapak yang hebat. Apa dia bukti dia? Anak saya lah ni ustaz, duk ada di United Kingdom, duk belajar di sana. Tu bukan ukuran seorang ibu dan bapa yang berjaya mendidik anak-anak bila anak-anak mengaji tinggi. Buat apa nak mengaji dalam bidang engineering hebat, dalam bidang arkitek hebat, dalam bidang account hebat, dalam bidang perubatan hebat, tetapi anak hang gagal dalam bidang agama. Seorang doktor, cerita bah kencing pun tak lepas lagi. Seorang pensyarah yang hebat, sembang bah kencing pun tak lepas lagi. Seorang orang politik yang hebat, sembang bah kencing pun tak lepas lagi tuan-tuan. Ni yang pertama Nabi kata, kubuk yang pertama diazab oleh Allah, dosanya apa dia? Dia ni bila kencing, bersih tak clear. Yang kedua, wa ammal akhar, kubuk azab tu lagi Nabi kata. Tadi kan dua kubuk. Dua kubuk yang diazab. Kubuk yang pertama sebab kencing, basuh, tak bersih. Wa ammal akhar, kubuk yang kedua Nabi kata, dia kena azab tu sebab apa? Fakana yamshi bin namimati. Dia ni kerja dia duduk berjalan, sebabkan fitnah. Ni kubuk yang kedua dia azab. Sebab apa dia? Dia berjalan-jalan, duduk lempak fitnah. Dia berjalan-jalan, duduk sebabkan fitnah. Ni yang kedua. Hari ni orang tak payah duduk berjalan, dia duduk cerita tuan-tuan. Duduk dalam handphone ni, dia tekan, dia sebab habis-habis ke semua. Ni, dia tekan handphone, semua dapat. Cerita mudah maklum. Malam ni saya duduk kuliah. Saya pun buat lagu tu. Nak cerita benda tu rusak ni. Saya buat macam tu. Buat-buat kebetulan pula. Mulut saya pula. Dia gitu. Dia pergi screenshot yang tu, gambar kerah. Dia pergi ambil satu gambar perempuan seksi. Dia buh celah ni. Dia lempak. Dia kata, tengok Ustaz Usam. Duduk kuliah-kuliah pun tapi duduk peluk tina di seksi. Gambar tu dapat kat dia. Dia pergi lempak masuk dalam grup WhatsApp. Satu grup ada 250 orang. Dia lempak 4 grup sudah. Dia forward, dia kata ni dia pendakwah Ustaz Usam, peluk tina, malah bubuh. Seminit dia boleh buat 1000 orang tengok. 1000 orang tu pula ambil ni pergi lempak dalam 4 grup. 1000 orang forward kepada 1000 grup tuan-tuan. Satu orang 1000 orang. Kalau 1000 orang, berapa juta tuan-tuan? Orang boleh bijak. Itu tak kira yang Facebook lagi. Setengah jam, 30 juta rakyat Malaysia boleh baca fitnah tu. Ni ingat, hak jenis lagu ni ni. Nabi kata dia azab dalam kubur ni. Kalau orang yang ada nilai takwa, kalau orang yang ada nilai keimanan yang tebal, sembang bak azab kubur ni pun tuan-tuan dia gaya dah. Tapi kalau orang tak peduli, hang ceritalah apa pun, tak ada masalah. Ni, kita duk cerita ni tuan-tuan. Orang hak nombor dua ni lagu mana? Yang dia duk jalan, yang dia duk jadi tukang karang, yang dia duk jadi tukang lempak, hak tukang duk sebabkan fitnah ni. Ni dia Nabi kata, diazab dalam kubur. Bila ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bertobat ni, kalau tuan-tuan mati malam ni, mampu. Tuan-tuan nak duduk dalam kubur ni, diikat ni. Maklum, kalau maklum nak rasa kubur payah sangat maklum, pi hospital abang kat doktor, buat masuk sat pi dalam terowong MRI tu. Pi tengok. Nampak apa? Saja nak masuk dalam terowong MRI tu. Bisa. Tak bisa terang. Saya bisa dah. Allah. Duk doa bagi puak ni tekan bagi keluar balik lah. Mau dia masuk-masuk dan tu dia pemampuih. Bila tu mampuih tuan. Ni. Dah tinggi tu ya maklum oi. Dengan tu dia punya dini nak bumbu atas tu. Masuk tu bunyi ketuk-ketuk-ketuk-ketuk. Siapa bisa masuk tau? Kawan saya ada seorang tuan. Besar pada saya lagi. Seluar memang tak boleh pakai dah. Kain pelekat tu pun dia tak duduk lipat dah.
Kita pakai kain melekat, boh kain melekat kena lipat bigot tu baru boleh gulung. Dia tak ada masuk-masuk gulung tu. Nak habak kata badan tu besar. Ni ustaz pun duk sembang bab kencing, duk kencing kami dah cerita betul yang ni. Duk ulu kelang ada tuan. Dia pakai kain melekat tak payah duk lipat bila gitu gulung lah, masuk-masuk gulung. Itu dia sakit, masuk terowong MRI dia lah. Seluar memang tak pakai dah. Sepeda jangan duk tanya lah, seluar pun tak saya tambah sepeda. Kan? Masuk dalam terowong tu, masuk elok. Keluar-keluar tu, kain melekat sangkut kat lorong tu kan? Kain melekat sangkut. Dia keluar kain melekat mula tu, kain melekat tu duduk kat pinggang sampai ke lutut bawah. Dia keluar-keluar kain melekat duduk atas dada. Nas tu dah tutup tu, duduk ambil tu. Maklum terang masuk mak terowong MRI. Ni anak-anak kita ni tuan-tuan. Hak yang degil apa? Bibayak suruh dia tahu masuk. Kalau hang duduk dalam terowong MRI tu pun hang takut. Lagu mana hang nak duduk dalam kubur ni nanti. Kalau terowong tu pun hang takut tu. Macam mana hang nak duduk dalam kubur? Dengan gelap gelitanya tuan-tuan. Eh, kubur ni bukan nak tidur dalam. Kita hak hidup nak hidup ke atas tu pun takut. Tuan-tuan dah kubur. Kubur kot bandar ni gagah-gagah elok lagi lah tuan-tuan. Baru ni saya lalu tu dekat Gombak tu. Raudhatus Sakinah ke apa tu. Hak kubur elok Allah. Kita tengok pun tak ingin nak mati. Kubur tu punya cantik. Balik pergi ke kampung kot diang ke apa. Cuba tengok tengok kubur. Dah lah dengan semak pokok pukul 5 tu pula. Dengan tak terim, mai angin tu dia duk goncang pokok tu, duk nampak lagu orang duk panggil. Kita nak piduk atas kubur malam-malam tu pun takut. Hei, takut apa maklum-maklum, nanti nak duduk dalam. Bak tu bicara bak ni tuan-tuan, tak ada siapa pun yang lepas. Ni dia dua sebab. Yang kubur ni tuan-tuan di tengah menyeksa mayat tu. Hak kata Abdullah bin Abbas, bila Nabi lalu, Nabi tengok. Nabi kata ni dua kubur yang sedang dia azab. Lepas ni bukan dia azab atas dosa yang besar. Yang pertama ke kencing basuh tak bersih. Yang kedua duk jalan, macam duk sebab fitnah. Ni nak abang orang yang duk sebab fitnah ni. Kubur pun azab, syurga tak terima Nabi kata. Bila jadi lagu tu, summa akhadha jaridatan ratbatin fashaqqaha nisfaini wa gharaza fi kulli qabrin wahida. Bila tengok-tengok lagu tu, Nabi pi ambil dahan pohon yang hijau, Nabi kepak, Nabi cacak satu kubur satu. Hak tu yang kita duk buat tuan-tuan, duk pi kita bila kita tanam ke bumi mayat, ulama-ulama fiqh bahas harus, dan ada ulama kata sunat ambil dahan-dahan yang hijau tu cucuk. Tu yang kita di Malaysia, dalam konteks di Malaysia kita ambil tu dahan pokok kemboja tu. Mana nak jangan duk pi tanam pokok jati dah kubur tuan ni dah. Pi ambil dahan pokok kemboja kita cacak. Hak itulah tuan-tuan yang diambil kita ni dikiaskan, dikiaskan apa dia? Ambil bunga-bunga tu. Kan kita tanam tu lepas kan tabur bunga di atas kubur, lepas tu ambil ayak jurui. Tahu tak? Jurui, sini dia panggil jirus. Orang Kedah panggil jurui. Tuan-tuan pun buat faham sudahlah bila jurui dia buat begitu. Jirus. Saya nak cakap ni tuan-tuan dia pelik tau. Tuan-tuan dengar saya sebut jirus pun nampak pelik dah. Jurui, baru sedap. Orang Kedah ni dia bercakap ni tentang penuh perasaan. Tuan-tuan bila tengok tak ada satu lepa apa nama viral. Satu cerita Pak Long tu dia duk cerita dia nampak ular tolong selah. Dia cerita tu macam ular tu duduk depan dia macam tu. Aku tengok ular tu cuk. Dia cerita. Dia panggung tu cuk. Ni orang Kedah. Dia bila dia cerita penuh perasaan. Bila dia mengajak pun penuh perasaan. Sebab tu Ustaz Kedah dengan Ustaz Selangor beza. Ustaz Selangor ngajak relax. Tak. Orang Kedah tak dia penuh perasaan. Maklum. Jurui. Hei. Jurui.
Ambil bunga tabak kat atas kubur, lepas tu juruh. Juruh ayat tu bukan nak bagi mayat tu sejuk. Hak ni pun dia duduk Allah. Kita tabak, kita ambil ayat, kita siram. Nak bagi bunga tu segar. Kalau tuan-tuan nak balik raya apa nak pergi kubur. Walaupun ada orang kata raya tak boleh pergi kubur tuan-tuan. Tak ada percaya. Nak? Tak ada percaya lah. Dalam kitab Imam Syafi'i dia kata, ziarah kubur bagi raya tu sunat. Imam Syafi'i sebut. Tuan-tuan balik pergi ke kampung apa, nak ziarah kubur. Pergilah ziarah. Kalau ada ustaz tu duk kata ni tak boleh, ni bid'ah duk ziarah kubur bagi haya haram. Tuan-tuan korek kubur, terajang ustaz tu dalam kubur, tanam dia. Pergi tanam salah maklum weh. Tuan-tuan nak pergi ziarah kubur bagi raya. Pergi sekerat jalan lah. Tiba-tiba terlupa nak bawa ayak. Terus je lah. Tak payah duk U-turn balik ni tekan minyak hitam sampai berdiri. Lupa nak ambil ayak nak pergi juruh atas kubur pak dia. Ni nak abang kubur pak hang tu bukan batas ubi. Ada juruh tak ada tak payah. Nabi dia kepak. Nabi kata apa dia? Apa dia sahabat tanya. Faqalu ya Rasulullah. Sahabat tanya ya Rasulullah. Lam sana'ta hadha, buat apa ni? Awak buat lagu ni. Faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Nabi kata ni aku buat lagu ni semoga Allah meringankan keduanya. Selama mana dahan yang aku kepak, yang aku cucuk, yang aku pacak atas kubur ni tidak kering. Selama itulah aku doakan kepada Allah mudah-mudahan diringankan azab kedua kubur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni nak habaq dalam dua ni tuan-tuan. Dalam dua hadis ni nak habaq betapa besarnya laknat Allah, kemurkaan Allah kepada tukang yang duk sebab fitnah. Sebab tu kita kena berlepas diri tuan-tuan daripada jadi tukang yang duk sebab fitnah. Nabi SAW bersabda, al-fitnatu na'imah. Fitnah tu duduk lena, Nabi kata. La'anallahu man ayqazaha. Siapa hadupi gerak fitnah tu jaga, Allah Ta'ala laknat orang ni. Sebab tu kita kena jadi golongan yang berlepas diri daripada menjadi tukang yang duduk kejut fitnah. Sebab ulama' kata, fitnah ni dia seumpama singa jantan yang tidur. Hanya yang duduk gerak dia. Kalau hang duk pergi kejut, hang duk pergi gerak dia, singa ni dan dia jaga, dia punya agresifnya dia sehari, hang tak menang tangan nak lawan. Sebab tu jadilah golongan yang mendamaikan fitnah. Kalau ada fitnah, tenteramkan fitnah ni. Agar dia tidur kembali, tidak mengamuk dalam masyarakat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dua hadis mukaddimah ini memberi manfaat kepada saya dan kepada kita bersama. Wallahu alam, kita sambung pengajian kitab kita. Kita 40 hadis jalan ke syurga. 40 hadis jalan ke syurga, kita sampai pada muka surat yang ke-31. Muka surat 31, perenggan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 31, perenggan yang ketiga. Jumpa tuan-tuan. Saya kena tanda buat tuan-tuan jenis kitab tinggal kat masjid. Mau harap tuan-tuan tanda, dia duduk kerja, aku stand kat belakang, tak tamu ke depan. Saya kena dah satu masjid tuan-tuan. Jenis kitab tinggal kat masjid aku ni. Kita pula kadang-kadang terlupa nak tanda. Bila tanya muka surat apa? Confident tu syuk tu. Confident tu. Muka surat 8. Padahal bulan lepas baca surat 12. Kita pun tak teringat muka surat 8. Tahu mana? Confident tu. Baris yang keempat tu dah bawah. Terang kita pun. Ngajak-ngajak malam tu habis lupa tanda kat kita pun. Mai bulan depan. Muka surat ke berapa dah? Muka surat 5 tak? Baris ketiga pada atas. Saya duk kata aku duk rasa macam duk ulang benda ni. Itu saya tanda. Bulan depan mai pula. Muka surat berapa dah? Muka surat 4 tak? Koi, duk kerja Gostan bila nak habis? Ini saya tanda lah itu ni. Muka surat 31, kita berhenti bulan 11 itu. Sebab ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Kita masih membicarakan lagi hadis ke-12.
di bawah tajuk sabar. Tok Syekh kita kata apa dia? Sabar ni dia kata ada tiga. Nanti kita akan baca. Di antara sabar ni, sabar ditimpa musibah. Benda yang kita tak suka jadi kat kita. Ada sabar, Nabi kata sabar ketika menerima nikmat, benda yang suka. Tuan-tuan, waktu kita menerima benda yang kita suka ni maklum, kena sabar. Sebab apa dia? Takut hang tak sabar, hang guna nikmat ke arah benda yang Allah Ta'ala murka. Ke arah benda yang Allah Ta'ala tak suka. Guna nikmat ke arah tu. Ingat, orang perempuan akan diuji di saat dia tidak ada apa-apa. Duit tak ada, apa tak ada, apa tak ada, dia diuji. Mai jantan-jantan yang jenis, telinga apa jenis, jantan boya ni, dia mai, habis. Tetapi orang lelaki pula, dia diuji di saat dia ada segala-galanya. Dia ada kedudukan, dia ada harta benda, dia ada pangkat jawatan, dia ada duit ringgit. Jaga, saat tu dia diuji. Waktu tak ada apa, tak ada tina mana pun yang berkenan kat dia. Waktu tak ada apa tu. Tapi dia main satu tahap, dia ada kereta mewah, dia ada rumah hebat, duit berkepuk-kepuk. Hei, awak keluar duit dalam poket ni tuan-tuan, nak cari duit seringgit tak ada. Orang Kedah kata not 50 saja. Mai kita pula nak cari not 50, tak ada. Seringgit punya dia. Ha? Tuan-tuan nak cari duit 50 ni, dalam masjid payah, dia duduk dekat supermarket. Kat masjid duit seringgit eh? Tu lepas cerita bila mana seringgit dengan 50 bertemu di dalam mesin ATM kat bank. Seringgit panggil salam kat 50. Assalamualaikum. 50 menjawab, waalaikumsalam. Ni cerita dia pun kencing jugalah. Ni. Seringgit kata lama tak nampak hang 50. 50 menjawab, lama juga aku tak nampak hang. Hang duk mana lah seringgit? Lama tak jumpa, duk mana? Seringgit kata duk kat tabung masjid. Oh, patut tak jumpa hang. Aku duduk dekat disco. Aku duduk dekat kelab malam, aku duduk dekat supermarket, memang tak jumpa. Tuan-tuan cuba tanya geng masjid tengok. Ringgit banyak. Lepas itu tiba-tiba ada 50 sekeping tabung Jumaat. Mereka duk buka-buka tabung tengok-tengok, ya Allah, tahun ni ni nak penutup tahun baru nampak 50 sekeping. 6 orang yang kira duk kira duit tu bukan sujud syukur belakang. Rupanya duit tu kawan tu tersilap bubur. Dia main daripada rumah, bini dia bagi duit. Menteri kewangan ni bini. Bini bagi kat dia 51 ringgit. Bini dia kata, abang, 50 beli beras dengan minyak dah balik lagi. RM1 boh lah tabung masjid. Dia pun letak 2 keping tu dalam poket. Main masjid, relax lah, standard lah tuan-tuan. Khatib tak ada pijak tengah, dia lena lah. Masjid tu pula jenis duk tolak tabung waktu khutbah. Dia duduk tengah lena, tabung tu pun pergi depan dia. Berhenti lama, kawan sebelah cuit. Cuit-cuit kawan sebelah kata, tabung. Dia pun tengok-tengok, dia ambil-ambil bubuh. Nak bubuh sangit, terbubuh 50. Dia tak pasang sambung lena. Habis mayang, start motor pergi kedai. Beli-beli barang, tukar kedai kata, 36 ringgit, 5 kupang. Wak keluar tinggal sangit. Muka kecut tinggal besar tu. Nak balik, minta duit kat bini di rumah. Takut bini marah, murka. Yang puak ni duk tok duk tuang-tuang Allah ada 50, dia kata tahun ni baru jumpa. Sujud syukur dia ni. Habis tu duk doa pula, ya Allah bagi para pendermawan terutama yang bagi duit 50 ni, lapangkanlah dia rezekinya ya Allah. Dia pun start mutu nak main masjid tu perkara. Lapangkanlah rezekinya ya Allah, panjangkanlah umurnya ya Allah, berikanlah kesihatan kepadanya ya Allah. Doa amin amin 4-5 orang ni. Elok-elok sampai dia pun, assalamualaikum. Puak ni baru habis amin ya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak 50? Nak mahu duduk semak banyak, ada tak 50 dalam tabung? Puak ni kata ada sekeping. Dia kata, buat main balik silap bagi dia kata. Dia gamak pergi tukang tu tuan-tuan. Dia ambil 50 keluar, puak ni sujud pula. Ya Allah, laknatlah dia ni. Ya Allah, haram jadah ni kedekut ya Allah. Tuan-tuan, ni kelaku di masjid. Ada dekat satu masjid, dia cerita kat saya di Seri Kembangan. Satu orang kaya ni tuan-tuan, dia tersentuh hati bila tengok satu orang OKU ni derma lebih pada dia.
Dia duduk dalam ni lah hari Jumaat dalam sal. Orang kaya ni duduk depan, orang OKU ni duduk belakang dia belakang. Dabung lalu dekat dia, dia ambil lah, kawan ni pun ambil lah, orang kaya ni, RM5. Basak dah lah RM5, kereta kat luar pun sebulan RM3,000 lebih. Masjid dia bagi RM5, darat dengan RM4, RM20 sebulan. Dan nak pergi akhirat tu. Dia bubuh RM50. Tabung tu pun jalan-jalan, pushin main ke belakang, dia tengok-tengok, OKU tepi belakang tu, bubuh tu 100. Tersentak dia ni. Ish, dia kata aku rasa hina dengan Allah yang OKU ni kaki satu pun tak ada. Susah dengan baju pun berlubang apa. Bagi 100. Habis semayang apa, dia ligan OKU ni lah pergi kejar nak salam. OKU ni pun dia biasalah naik motor 3 roda tu. Assalamualaikum. Assalam OKU ni kata. Orang kaya ni kata saya nak salam, dia pun cium tangan bawah atas, bawah atas, bawah atas, cium dia, cium pipi apa. OKU ni pun heran awak ni. Terima kasihlah bagi pengajaran pada saya. Duk tanya. Pengajaran apa pula? Tak ada ayat nak kata. Dia rasa bersalah kan? Dia bagi RM5, kawan tu bagi RM500. Saya tadi tabung lalu saya bagi RM5, saya tengok Tuhan pula bagi RM100. Tengok susah pada saya, apa rahsia Tuhan? OKU tu kata tak ada duit Tuhan yang jatuh. Tadi saya tolong ambil. Dia kata saya, oh. Tuan awak keluar duit nak buat tabung masjid tu. Awak keluar RM5, jatuh RM100. Saya pun ingat kan tuan tak buat, saya tolong ambil bubuh, dia kata. Dia kata baru tu hari dia kata. Ni malam. Dia yang kata ni tuan-tuan. Kena jaga nikmat waktu Allah Ta'ala bagi nikmat tu yang terbaik ke hang. Hang kena jaga nikmat tu. Sebab apa? Ni yang kata sabar ketika menerima nikmat. Takut-takut hilang sabar, tersasar daripada jalan yang Allah Ta'ala reda. Hak ni pula Tok Syekh kita kata apa dia? Sabar ketika ditimpa musibah. Hak ni lagi berat. Sebab ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Apa yang ada ni tuan-tuan, mana ada milik kita? Maklum, maklum, apa yang ada pada kita ni, cuba teropong, cuba tengok mana dia milik kita tuan-tuan. Mana dia milik kita? Yang ada pada kita ni, mana dia satu milik kita? Tuan-tuan cuba tanya. Apa dia milik tuan-tuan yang tuan-tuan nak ego, yang tuan-tuan nak sombong, yang tuan-tuan nak belagak, yang tuan-tuan nak ego dengan Allah Ta'ala, yang tuan-tuan nak rasa takabur? Apa dia milik kita? Tak ada apa pun milik kita tuan-tuan. Mata yang kita tengok ni milik Allah. Allah Ta'ala nak ambil, dia punya pasal. Kesihatan yang kita ada ni milik Allah. Kalau dia nak cabut, punya pasal dia. Tak ada apa pun milik kita ni. Saya tak ada apa pun tuan-tuan. Semuanya milik Allah Ta'ala. InsyaAllah. Derah tak dengar tu bunyi tu. Dia nak bak, mu'tizat, nak bak, dia kata. Jadi minta kepada Bilal untuk azan, kita sambung pula lepas azan berkumandang. InsyaAllah. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi tuan-tuan, pukul 9 kita orang tu ya. Saya pun anda nak jumpa dengan orang pula 9:30 lagi di Petaling Jaya. Nah, pukul 9 kita orang tu ya. Tuan-tuan pun tak payah duk buat muka macam nak mati gitu. Ini menyakit tuan-tuan, dengar azan Isya ya, muka lagu nak mati. Sikit lagi maklum boleh? Ha maklum? Sampai ke apa? 10. Ui, kasak mini tuan-tuan. Bayar dekat kuih 9, nak tahu cakap bagi 10, tuan-tuan, mampus kita. Sikit lagi mana? Berbalik-balik. Kata pengarang kita, sebab ketika ditimpa musibah pula dengan mengembalikan segala-galanya kepada Allah sebagai pencipta. Yang menciptakan kita ni Allah. Macam saya katakan tadi, tuan-tuan, apa yang milik kita? Cuba habak, apa dia milik kita? Tuan-tuan ada anak, anak milik Allah. Tuan-tuan ada harta benda, harta benda milik Allah. Sebab tu apa yang ada kepada kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh ambil sekelip mata. Sekelip mata tuan-tuan. Tuan-tuan bangga dengan rumah banglo tuan-tuan. Hei ustaz, rumah saya besar. Tak apa, duduk. Jangan sombong, jangan ego, jangan takabur, jangan berlagak dengan Allah. Ustaz, saya ada rumah besar, ustaz, duduk. Malam ni balik duduklah rumah besar, duk rasa bangga, rumah aku besar apa. Tuan-tuan, tengah-tengah tidur waktu malam, ni, terbakar rumah ni, tuan-tuan, di tak pintas ni, dia terbakar habis rumah, esok hang tinggal selai seminyak, tempat nak duduk pun tak ada. Jadi dekat kampung saya, dekat-dekat dengan tempat kami di Parlimen Jeralun, tuan-tuan. Tengah duk tidur tengah malam ni, terbakar rumah ni, bangkit-bangkit jaga pagi esok, selai seminggu tak ada tuan-tuan. Yang semalam dia ada rumah, yang semalam dia ada kereta, yang semalam dia ada tempat nak duduk, esok tak ada. Selai seminggu tuan-tuan. Kita pergi tengok dia tak ada rumah dan makcik, tak ada terbakar. Jangan sombong ke Allah. Ustaz, ya. Saya ni ilmu banyak ustaz. Saya mengaji sampai ada PhD. Doktor ustaz, PhD. Sebut pun PhD. Punya sombong, orang sebut lelak PhD dia, PhD. Ha, ilmu banyak? Ilmu banyak ustaz. Saya banyak duk menghafal hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis dhaif tak ada, ada sahih semua. Okey. Hang turun saja tangga tandas tu, tergelincak kaki jatuh, kepala bahagian belakang ni kena dekat tangga, keluar darah, hilang ingatan, hari ni hang dipanggil pakar hadis, esok hang dipanggil orang gila. Jangan sombong Allah Ta'ala. Ustaz, ya, saya ada kereta besar ustaz. Kereta saya tu ustaz baru beli harga dia 700,000. Ni saya order pula yang baru ustaz. 1.2 juta, insyaAllah. Kereta apa dekat luar pandang atas jual tu ibu? Ustaz, dekat luar saya pakai Bentley ustaz. Masya Allah. Bentley? Bentley ustaz. Nu yang order pula 1.2 juta kereta apa? Kereta terbang ustaz. Masya Allah. Pak Long order kereta terbang ke drone Pak Long? Dia kata tak kira drone ke apa, jenis terbang. Dia kata. Masya Allah. Tuan-tuan, sekelip mata Allah Ta'ala boleh ambil. Orang kaya ni tuan-tuan, saya sembang dengan satu orang tua. Saya sembang dengan dia di Mekah, baru ni saya pergi Mekah hujung bulan lepas. Turun-turun kapal terbang tu, dekat airport Jeddah tu. Turun tu, duduk naik bas tu lah, nak pergi dekat chop passport tu. Duduk naik bas tu, duduk pegang tu. Kan lalu kot tepi apa private-private jet punya tu. Saya duduk tengok, saya kata Pak Long, bila kita nak boleh main naik kapal terbang tu Pak Long eh. Ni hak duk naik berhati orang tu kapal terbang tengok private jet tu. Orang kaya Pak Long. Dia kata,
Hak ada private jet bukan orang kaya. Pak Long tu kata, ustaz kata yang ada private jet tu orang kaya. Tak ada. Orang yang kaya ni ustaz, dia tak pakai kapal terbang. Orang paling kaya dia pakai kereta api. Saya kata bersepa tak? Orang pakai kereta api baru kaya, nak pergi mana kena buat rail. Tuan-tuan pakai kereta api, tuan-tuan nak pergi mana kena buat rail. Kapal terbang, terbang ikut suka, nak pergi mana pun. Saya kata orang tuan ni betul ke tak? Saya ada fikir orang betul lah. Nak pergi mana ada orang jutawan pakai kereta api dah tuan. Dia kata kes tu yang tak pakai kereta api jutawan, kalau pakai kereta api tu nama dia tak ketahuan dia kata kan. Kita tengok duk pakai tu kapal terbang private jet. Sekelip mata aja maklum Allah Taala boleh ambil. Sebab tu tak ada apa. Dunia ni tuan-tuan nama dia darul fana. Apa yang ada semuanya Allah Taala binasa. Ni yang kata dunia, apa yang ada kepada kamu semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa tuan-tuan yang kekal. Sebab tu kita jangan duk rasa memiliki. Kalau kita rasa memiliki tuan-tuan, bila Allah Ta'ala ambil, kita akan kecewa. Tetapi kita peganglah konsep meminjam daripada Allah. Kita ada kesihatan, Allah Ta'ala pinjam kat kita kesihatan. Kita ada kekayaan, Allah Ta'ala pinjam kepada kita kekayaan. Kita ada kedudukan, Allah Ta'ala pinjam kepada kita kedudukan. Kita ada segala-galanya pinjaman daripada Allah. Bila rasa pinjam, tuan ni nak ambil bila-bila masa, jangan duk alat. Tu yang kata Tok Syekh kita. Fikirlah secara positif bahawa setiap yang berlaku itu sudah tentu ada hikmahnya. Lalu kita menerima dengan hati yang redha dan yakin bahawa Allah memberi pahala yang besar dan dia akan menganugerahkan sesuatu yang lebih baik daripada musibah itu. Orang yang redha dengan kematian anak sebenarnya telah mencontohi akhlak mulia Ummu Sulaim yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali membahagikan, ni yang kata dia. Imam Ghazali membahagikan sabar kepada tiga tingkatan. Ni yang kata sabar, sabar, sabar ni tuan-tuan. Imam Ghazali kata sabar ni ada tiga tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Tuan-tuan nak semayang, kena sabar maklum. Kena sabar nak semayang ni kena sabar. Dia kalau tak pernah semayang, nak semayang. Yang tu tak payah. Tetapi yang payah nak istiqamah dalam semayang tu. Orang tempat saya, kampung saya panggil konsisten dalam ibadat tu yang payah, paling payah. Sini panggil istiqamah. Orang kampung saya panggil konsisten. Maklum faham? Konsisten ni makna kita nak buat benda tu secara berterusan. Tuan-tuan tak pernah bangun semayang subuh. Tak nak bangun. Semayang subuh ni tak nak bangun. Tiba-tiba nak bangun tuan-tuan. Payah. Oh. Payah tuan-tuan. Macam-macam ujian. Tapi yang lebih payah nak setiap hari semayang subuh tu lagi payah. Nak buat macam mana pun tak tahu ustaz. Dia duduk main mengeluh kat kita. Nak semayang ni ustaz. Nak buat macam mana ni tak tahu. Bersepah pula. Tak tahu. Tak tahu, tak tahu. Taklah kunci jam. Allah ustaz bukan dekat sebiji. Satu kontainer saya tempah baru ni ustaz. Penuhlah bilik tidur. Pukul 5.45 tu 10-20 biji tu tring. Dia tok kat tepi katil. Pukul 5.45 tu bunyi kat semua. Teri. Dia jaga-jaga tidur. Dia pergi tutup satu-satu. Satu-satu-satu. Last kali lompat Lena balik. Jaga-jaga pukul 8.30. Celaka mu dia kata. Tak jaga juga. Tak tahu nak buat macam mana. Oh, tuan ingat senang ke? Dia ujian macam-macam. Gaya kita nak bangkit duduk. Duduk mengeliat-ngeliat. Bini pula peluk tarik pergi jatuh. Bagai tak pergi dah. Macam-macam nak jaga tidur ni pun. Hak yang mana yang nak pernah semayang subuh? Macam-macam. Macam-macam. Kunci ringtone apa nak bagi bunyi tu. Alam punya tone tu tentang macam-macam. Bubuh lagu kasar. Bubuh lagu unung. Left handed tu. Hei. Kawan. Pukul 6 bunyi. Gigil. Menggigil aku. Terdengar suara. Kebesaranmu. Tu lagu menggigil subuh lah tu. Dengar azan tu gigil. Haram tak jaga. Tukar bubuh lagu tu. Selimut putih. Tak jaga juga. Dia tarik selimut tu.
Lepas tu dia buat tazkirah ustaz pula. Ustaz duk ceramah ni, siapa yang dengar azan subuh duk tarik selimut seumpama tarik kulit babi. Dia tarik, dia kata, ni kulit babi ni sedap sangat dia dah. Dia kata, tak tahu nak buat macam mana. Pembubuh zikir Buddha pun ada. Ustaz, bubuh zikir lagu tu, zikir Buddha tu. Oh, meto, bubuh zikir Buddha. Tak jaga juga. Saya boleh hafal zikir zikir Buddha ni tuan-tuan. Masa duduk taman tu ada kematian. Sebab tu saya kata tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, siapa kita duduk dalam negara Malaysia ni, duduk petiket bab tu, duduk petiket bab ni, tak bolehkah kita hidup dalam aman dan damai tuan-tuan? Kita mengecapi nikmat merdeka ni 60 tahun lebih dah. Duduk dalam negara ni ada Melayu, ada Cina, ada India, ada bangsa-bangsa lain, Siam dan sebagainya. 60 tahun kita tak pernah bergaduh. Siapa sehidup ni nak bergaduh? Ha, tuan-tuan, orang duduk petikai bab tulisan Jawi ni siapa? Tuan-tuan cuba pi duduk di Cina. Di Cina tu, minoriti masyarakat Cina ni tuan-tuan, di negara China ni, minoriti contohlah Melayu yang duduk di China tu, campurlah Malaysia, Indonesia apa, cuba pakat di kalangan kita yang duduk di China tu tuan-tuan, buat sidang media, kami masyarakat Melayu di China menggesa pihak kerajaan China untuk menghapuskan tulisan China yang diajarkan di sekolah-sekolah di negara China. Rasa-rasa tuan-tuan apa nasib tuan-tuan? Cuba fikir nak tuan-tuan, apa nasib tuan-tuan? Buat Cina dia main sula bungkak tuan-tuan tu. Dia bawa napang dia jolok juga belakang. Tuan-tuan pergi duduk di India. Melayu di India ni persatuan pelajar-pelajar. Buat tengok press conference, kami orang Melayu di India. Cakap India? Ada tulisan, ada sekolah India. Maksud dia apa dia tuan-tuan? Kami menggesa kerajaan India hapuskan tulisan India dekat sekolah China. Itu maksud dia kan? Puak-puak Samsian India ni keluar pancung kepala hang duduk dalam tiai. Badan duduk dalam frozen. Kaki duduk dalam hutan. Tuan-tuan pi tengok Thailand. Pi Thailand, tuan-tuan kesah kerajaan Thailand menghapuskan tulisan Siam di sekolah-sekolah di Thailand. Hang nak tengok jadi apa? Tapi duduk di Malaysia, lepas minta hapus tulisan Jawi pun tak faham kan? Hang ni saya tak faham. Kita nak negara kita ni hidup berbilang mangsa dalam keadaan aman dan damai. Kita orang Melayu boleh terima orang Cina. Tuan-tuan duduk dalam taman kan, kawan-kawan kita Cina ke apa. Kalau ada kematian mereka, mereka letak kemah depan rumah ubah hari. Kita dah marah tak tuan-tuan? Tak marah. Saya lalui benda tu masa duduk di taman dulu ni. Masa duduk di taman, lorong kami ni ada 3 buah rumah Cina. Satu rumah Cina ni, mak dia meninggal. Dia pasang kemah depan rumah, dia panggil ni geng-geng zikir dia ni main dengan baju oren apa, duduk dalam rumah dia zikir pakai mikrofon 24 jam. Saya duduk dengar tu, balik ceramah dengar, nak pergi ceramah dengar, lena malam dengar, jaga subuh dengar 24 jam, 5 hari, tak boleh apa. Ometobu bunyi lebih kurang tu. Ometobu Ometobu 5 hari dengar. Sampai satu pagi tu saya sembahyang subuh, kunut tersilap. Tidak doa Allahumma hdini fi man hadaita. Itu tak. Oh, mekuk mana pula dah aku ni. Silap kunut tuan-tuan. Dah 5 hari duk dengar benda tu eh. Ha. Ni pasang yang kata nak jaga lena ni subuh. Allah payah buh zikir Cina pun tak dukit. Tiba-tiba dia boleh jaga. Nak konsisten jaga tu payah tuan-tuan. Tu yang kata sabak dalam ketaatan. Tuan-tuan pergi Mekah. Sabak nak buat ibadat ni macam-macam. Saya kenal baru ni macam-macam. Pi baru ni, saya pi bulan lepas balik awal bulan baru ni. Pi ada lah orang ajak saya pi umrah tuan-tuan, ada orang ajak pi. Orang tajar, pi pakai mahal, orang tajar.
Duk dalam kapal terbang tu pun tempat orang tajar ni dia bagi hebat lagi. Selalu duk pi bayar ni, dia duduk kelas belakang tu lah ekonomi kelas, 4 baris satu satu baris tu 4 orang. Ekonomi kelas, 4 orang satu baris tu aduk tegak lagu Tok Kong. Kosyen pun boleh perbah sikit ya, perbah sangkut lutut kawan belakang pula. Dia pun ai. Angkat gerak tegak balik kita. Mula baru nak gaya nak perbah. Pi baru ni lepas bagi hak action sikit lah duduk depan. Hak pramugari pun lawa sikit. Saya pi baru ni baru tahu maklum. Oi. Pramugari atas kapal terbang tu lain kelas, lain pramugari tu. Duduk ekonomi kelas, tuan-tuan duduk tengok pramugari ekonomi kelas tu lawa tak tengok dah. Tuan-tuan pi business kelas, lawa pada ekonomi tu. Oh, tuan-tuan duduk pi duduk first kelas, lawa pada half business kelas. Maklum. Kalau macam maklum, tak ada kelas. Kau ajak Ustaz ni. Pi baru ni maklum ujian macam-macam. Saya duduk di hotel tu tuan-tuan. Saya tak tahu lah syekh tu lepas pi ambil syekh bodoh mana main masuk. Saya kata syekh bodoh. Oi tuan-tuan mana tahan. Sarapan pagi hari pertama tu saya pun pi buka lah periuk bubuh nasi putih. Angkat-angkat tudung tray tu. Hot dog goreng dengan cabai. Mana reti makan hot dog malam ni? Mai makan tengah hari pula nasi putih. Asam pedas. Daging burger. Gila saya kata tukang masak ni. Bukan ikan, daging burger tu dia goreng. Dia pergi rendam lah asam pedas. Syekh bodoh mana tu tau. Makan malam. Gulai hot dog. Gila kan? Dia buat gulai, dia buat hot dog. Gila. Ayam bom tak apa, hodok kan? Saya pun tak pergi makan ada satu pagi, saya pergi beli mentabak. Pergi beli mentabak dekat belakang tu. Jalan, pergi beli tang tempat burung merpati daripada pergi makan dekat Miss Falah tu syarat Bapa Ibrahim Khalil tu. Ada daripada jual mentabak, saya pun beli. Ada tu arak aduk ribah mentabak tu. Saya pun pergi abang kata nak dua. Dia tanya saya. Sambil dia duduk tibak nanti channel tu, dia tanya saya. Indonesia? Dia tanya-tanya orang Indonesia kan? Dia, Indonesia? La, Malaysia. Wah! Dia terkejut. Dia tanya saya, hang ni orang Indonesia? Saya kata, tak. Orang Malaysia. Malaysia, Masya Allah! Dia berhenti ni. Sayarah tatwir. Kereta terbang. Dia kata, Malaysia. Haram. Dia kata, tu Arab ni. Dia tahu tuan-tuan. Dia kata, kereta terbang. Saya kata, hang ni cakap banyak. Aku keribah dengan hang. Dia kata, kibak unta bawa tu kelapan. Dia perli kita kau ajak pun. Tu kata sabak dalam melakukan ketaatan. Yang kedua. Diikuti pula dengan sabak dalam meninggalkan maksiat. Yang kedua ni tak buat maksiat. Daripada duk buat maksiat. Nak stop, nak tinggalkan maksiat. Yang ni pun tuan-tuan. Ujian daripada Allah untuk kita ni. Ujian. Sebab tu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kata-kata dia, dia kata apa ya? Seorang ulama besar di Mesir ni. Dia kata sebenarnya hari raya bagi seseorang yang beriman ni, apabila hari itu dia berjaya mengawal diri dia dan terhindar daripada melakukan sebarang dosa kepada Allah. Ni yang kata hari raya. Saya ulang balik. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang disebut hari raya kepada orang beriman ni, bila mana dalam hari itu, dalam satu hari itu, dia berjaya mengawal diri dia daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kalau hari itu dia tak buat maksiat, maka hari itulah hari raya untuk dia. Ha, tuan-tuan. Bak hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha tu satu lah. Hari raya ni dia kata, kalau hari itu tak buat maksiat ke Allah, itulah hari raya untuk hang. Berat pun tuan-tuan. Yang kata anak Adam ni, ada lah silap-silap salah dia mesti ada. Dia tak buat benda lain. Nek-nek kereta duduk tengah bawa-bawa kereta tu. Kawan depan potong tak bagi signal. Bisa tak? Ataupun kita duduk tengah bawa kereta, satu orang keluar
keluar simpang haram tak break. Dia motor tu, wuh, dia keluar. Kita pun terkejut. Haram jadah. Dah salah juga lah maki kawan tu. Hal lain tak buat. Allah, yang lain semua elok. Payah. Sebab tu Allah Ta'ala Nabi kata, kullu mani adama khata'. Anak Adam ni mesti buat silap. Wa khairul khata'ina tawabun. Tapi yang sebaik-baik orang yang buat silap, bila dia tahu kesilapan tu dia buat, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga. Ni sabak yang kedua. Nak tinggal maksiat. Sabak yang ketiga, kata Imam Ghazali. Sabak yang ketiga, sabak dalam menghadapi musibah yang macam kita huraikan tadi. Sebab tu Nabi SAW bersabda. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata pada dia, as-sabru salasatun. Hak ni dengar benda dia tuan-tuan. Nabi kata pada dia, yang kata sabak ni ada tiga jenis. Sabrun ala ta'ati. Sabak dalam nak melakukan ketaatan. Macam Imam Ghazali kata. Imam Ghazali dia ambil kata-kata Nabi tuan-tuan. Wasabrun ala al-musibati. Sabak dalam menghadapan dengan musibah. Wasabrun anil ma'siyati. Sabak dalam nak tinggalkan maksiat. Nabi tak berhenti dalam tu. Nabi nak cerita pula ganjaran pahala yang Allah Ta'ala bagi dekat setiap orang yang sabar dalam tiga benda ni. Dekat mana? Faman sabara alal musibati hatta yaruddaha bihusni ghazaiha kataballahu lahu 300 darajah. Nabi kata barang siapa sabar, Nabi kata yang pertama ni, siapa yang sabar di atas apa nama penderitaan musibah, kalau Allah Ta'ala timpa musibah kepada dia, dia sabar sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik. Orang negoni apa dia? Nabi kata Allah Ta'ala kataballahu lahu, Allah Ta'ala akan catatkan kepada dia 300 darajah, 300 darjah. Kena musibah dia sabar, Allah Ta'ala tulis dekat dia 300 darjah. Ni yang pertama. Wa man sabara ala ta'ati. Siapa pula yang sabar dalam nak melakukan ketaatan kepada Allah, dia buat baik, kataballahu 600 darajah. Allah Ta'ala catat bagi dia 600 darjah. Hatta saat kalau kena musibah, dia sabar, dia tolak dengan baik, 300 darjah Allah Ta'ala bagi. Yang kedua ni pula, siapa sabar dalam melakukan ketaatan, 600 darjah. وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ, siapa yang sabar nak tinggalkan maksiat, كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 900 darajah, Allah Ta'ala akan catat bagi dia 900 darjah. Bukan sebarangan tuan-tuan. Arahan Nabi suruh kita bersabar dengan musibah, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita ni banyak. Sebab tu kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala tergolongkan kita dalam golongan yang sabar. Inna allaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Sabar dalam nak melakukan taat, sabar dalam nak meninggalkan maksiat, sabar dalam berhadapan dengan musibah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang sabar, yang akan mendapat ketinggian darjat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah bulan depan kita akan sambung pada hadis ke-13. Jihad pada jalan Allah. Yang tu kita akan sambung pada bulan hadapan. InsyaAllah ta'ala biiznillah. Mudah-mudahan ada kebaikan pada pertemuan kita pada malam ini. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Akhir kalam tuan-tuan. Sebelum saya nak tangguh, macam biasalah. Sekejap tuan-tuan keluar. Tuan-tuan tengok dekat pintu-pintu keluar ada tabung daripada Yayasan Ariadah. Tu anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz, tuan-tuan boleh menyumbanglah sekadar mana yang tuan-tuan mampu insya-Allah. Yang kedua, di luar sana ada produk Top Koko, siapa yang nak dapatkan produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu badan dan Bali dan serbuk dia diterapi oleh ulama untuk anak-anak yang nak mulakan persekolahan esok. Yang tuan-tuan ada anak yang ada masalah degil, suka melawan cakap, tak mau dengar kata, mengaji dalam kelas sekolena, jadikan sarapan untuk mereka boleh dapatkan. Sekilo 19, yang sachet ada 21 beg, 20 sachet, RM20. Yang satu bungkus setengah kilo harga RM10. Dan juga wakaf untuk pembangunan masjid di Yala juga ada di luar sana insyaAllah. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-As. Asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hal ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.